Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, berjumpa lagi kita dalam program Api Karunia Tuhan, memasuki sesi yang ke-10. Dalam sesi ini, Bapak Kadena Suario akan menghantar kita, masih tetap Injil Matius, dengan topik kuasa Yesus dan reaksi para murid terhadapnya. Sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Sebelum saya melanjutkan percakapan kita yang lalu, saya ingin mengulang sebentar, garis sangat besar, apa yang sudah kita bicarakan bagian terakhir dari minggu yang lalu. Kita sudah mulai mencoba memahami, menafsirkan, dan mencari pesan dari penutup Injil Matius yang terdapat pada bab 28 ayat 16 sampai 20. Kisahnya adalah kisah penampakan Kristus yang bangkit bagi para murid, para rasul. Saya menjelaskan, mencoba menjelaskan bahwa penampakan itu mempunyai peranan pertama untuk menyatakan bahwa Kristus sungguh bangkit. Kisahnya biasanya sangat jasmaniah. Misalnya, Thomas diminta untuk membuktikan, mencucukkan tangannya di lambung Yesus. Yang kedua adalah untuk memberikan landasan yang kokoh perutusan gereja, sehingga jelas bahwa kalau gereja mewartakan Kristus itu bukan proyeknya sendiri tetapi karena diperintah oleh Kristus yang bangkit. teks yang akan kita bicarakan berada pada kelompok itu. Dan yang ketiga adalah ini. Kebangkitan Kristus, atau Kristus yang bangkit itu bukan peristiwa masa lampau saja. Suatu peristiwa yang setiap kali dapat kita alami juga. Kapan itu di dalam Ekaristi? Salah satu contohnya adalah kisah dua murid Emmaus. Kristus menampakkan diri, dan penampakan itu berakhir dengan, katakanlah, perjamuan Tuhan Yesus yang bangkit, yang memecah-mecah roti. Jadi, kalau kita mau mengalami kehadiran Kristus yang bangkit. Tidak usah pergi jauh-jauh, kita mengikuti Ekaristi. Nah, dengan pengantar itu, saya mengajak untuk membaca, merenungkan dan mencoba memahami menafsirkan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ada beberapa yang menarik yang sudah juga kita singgung dalam percakapan yang lalu yang pertama ternyata reaksi para murid itu mendua ketika mereka mengalami penampakan Kristus yang bangkit dikatakan pada ayat 17 ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi tidak selesai di situ ada lanjutannya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mendua. Apa yang tercermin di dalam sikap mendua itu? Yang tercermin adalah sikap gereja yang mendua. Dari satu pihak percaya sungguh, dari lain pihak wajar, normal, dalam keadaan tertentu Ketika situasi uh, tidak seperti yang diharapkan, mulai ragu-ragu, dan ternyata sikap mendua seperti itu. Kalau kita membaca Injil Matius, khas Injil Matius itu dapat kita temukan dari depan sampai belakang: menyembah dan ragu-ragu. Kita ingat, misalnya. Uh, Tiga orang majus dari timur yang mencari Yesus akhirnya ketemu dan dikatakan mereka sujud menyembah dia, sujud seperti reaksi pertama dari para murid. Orang kusta yang minta ditahirkan oleh Yesus pada bab 8 ayat 2 Injil Matius juga dikatakan sujud menyembah kepala rumah ibadat yang meminta Yesus untuk menghidupkan kembali anak perempuannya bab 9 ayat 18 sujud menyembah dan itu terus ke belakang seperti tadi kita temukan pada akhir Injil Matius murid-murid menyembah dia tetapi yang ragu-ragu juga sama dari depan sampai belakang sikap seperti itu ada ketika eh, angin ribut datang Yesus menegur murid-murid itu dengan kata-kata ini bab 8 ayat 26 Injil Matius Mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya kurang percaya ragu-ragu bimbang bahkan Petrus yang adalah tanda petik sudah diakui sebagai kepala gereja ketika dia minta berjalan di atas air seperti Yesus akhirnya tenggelam untung Yesus mengulurkan tangannya kalau enggak kita enggak punya Petrus Petrus tenggelam di dasar danau Galilea tetapi kemudian Yesus katakanlah menegur Petrus bab 14 ayat 31. Hai hey, orang yang kurang percaya, kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sama. Dan begitu seterusnya. Kita dalam percakapan yang terakhir kelihatannya sampai di situ. Maka pertanyaannya adalah mengapa di dalam Injil Matius Dua kata itu beriringan, berganti-ganti muncul. Jawabannya sama, itulah situasi nyata gereja yang dituju oleh Injil Matius. Kalau ditanyakan lebih lanjut, mengapa gereja mengungkapkan? Perasaan ragu-ragu dan bimbang itu alasannya bisa kita cari. Ini juga sudah pernah saya sampaikan, misalnya waktu Matius menulis Injilnya, gereja sudah campur, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang bukan Yahudi, dengan cara berpikir yang berbeda, dengan kebudayaan yang berbeda. Dengan adat istiadat yang berbeda sudah masuk, jadi gereja yang semula bisa kita bayangkan homogen satu warna tenang dengan masuknya orang-orang yang bukan Yahudi dengan segala macam yang berbeda itu menjadi sedikit banyak goncang. Kegoncangan seperti itu pasti memprihatinkan. Tidak jarang membuat orang ragu-ragu dan bimbang. Alasan yang kedua, ternyata akhir zaman yang mereka percaya akan cepat datang itu tidak datang-datang. Terbentang di hadapan gereja, masa depan yang terbentang sangat luas, sangat jauh. Mampukah gereja mengarungi perjalanan di dalam zaman yang waktunya tak terbatas itu? Membuat orang ragu-ragu, dan yang juga sangat memprihatinkan adalah ketika orang-orang Yahudi itu menjadi percaya kepada Kristus, mereka dikucilkan dari sinagoga dari bait Allah. Nah, kepada gereja yang ragu-ragu ini, khususnya, dan tentu saja bagi gereja yang percaya Yesus menyatakan pada ayat 18 kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau orang-orang yang percaya mendengar kata-kata ini, pasti kepercayaannya diteguhkan karena Kuasa di surga dan di bumi, kuasa atas sejarah itu sudah dianugerahkan kepada Yesus. Kalau orang yang bimbang mendengar kata-kata ini, pasti kebimbangannya. Moga-moga sekurang-kurangnya sedikit banyak diteguhkan. Maka kata-kata ini, kata-kata yang sangat kuat. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan barang sebentar hal yang berkaitan dengan kuasa itu. Yang perlu diingat adalah ini. Pada awal Injil Matius, Matius bab 4, dalam godaan setan, percobaan di padang gurun, Yesus sudah diberi janji kekuasaan akan diberikan semua kepadanya. Oleh siapa? Oleh setan. Yesus tidak mau kuasa seperti itu. Sekarang sesudah menolak yang di depan, kepadanya diberikan kuasa. Oleh siapa? Oleh Bapa. Yang ia taati sepanjang hidupnya. Dan karena ketaatan itu ia dibangkitkan dan diberi kuasa. Tentu kita bertanya seperti biasa. Matius adalah eh, apa namanya penulis yang sangat akrab dengan perjanjian lama. Apakah ada kaitannya pemberian kuasa kepada Kristus yang bangkit ini? kepada Kristus yang bangkit berdasarkan perjanjian lama. Ada tanpa ini kita tidak paham. Oleh karena itu mesti kita lihat kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Kita ingat ya, kitab Daniel itu Jenis sastranya apokaliptik yang digambarkan adalah dunia surgawi. Dikatakan begini: "Aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia." Dan ia dibawa kehadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah ini. Jadi jelas sekali bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Yesus berkat wafat dan kebangkitannya adalah kuasa surga dan bumi. Kalau mau ditafsirkan yang lanjut usia itu adalah Allah Bapa anak datang menerima kuasa itu. Itu nanti akan kembali pada kitab Wahyu. Persis sama, persis sama. Nah, kuasa yang seperti itu kuasa atas surga dan atas bumi itu tidak pertama kali dibicarakan pada bab 28 ayat 18 sampai 20. Bukan pertama kali hal kuasa sudah dibicarakan sebelumnya Beberapa ayat mungkin dapat kita lihat Injil Matius bab 9 ayat 8 bab 9 ayat 8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi, ini nanti pasti harus ditafsirkan, ya. Kuasa apa yang diberikan kepada manusia ini kepada gereja? Maksudnya, kalau gereja mempunyai kuasa tertentu, sekali lagi perlu diterangkan nanti, kuasa itu apa maksudnya? kuasa itu berasal dari Yesus. Yesus menerima kuasa dari Allah, Yesus memberikannya kepada gerejanya. Sama dengan bab 10 ayat 1, ketika Yesus mengutus murid-muridnya yang memberikan kuasa. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau melihat bab 11, saya 25 sampai 27, ternyata yang diberikan bukan hanya kuasa. Ayat 25, Aku bersyukur kepadamu Bapa dan selanjutnya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu sekarang ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua, semua mua Tidak ada yang tidak diberikan. Itu mengenai kuasa. Jadi Pernyataan bahwa Yesus men, me, me, dianugerai kuasa itu bagi yang percaya semakin meneguhkan bagi yang masih bimbang itu diharapkan mengurangi kebimbangan dan ketidakpercayaan itu dan kekuasaan itu sudah kita lihat bahkan sebelum perutusan ini diberikan bahkan sebelum Yesus wafat dan bangkit, isinya apa isi uh, perutusannya 18 dan ayat 19 itu dihubungkan dengan kata penghubung yang perlu diperhatikan karena itu jadi kembali lagi kalau para murid, para rasul itu akhirnya menjalankan misi alasannya dasarnya adalah kuasa ini. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang menjadi tujuan dari perutusan adalah semua bangsa ini adalah sesuatu yang menarik karena apa? Karena sebelumnya perutusan bahkan yang dilakukan oleh Yesus itu tidak menyangkut semua bangsa. Kembali lagi kepada teks perutusan para rasul bab 10. Matius bab 10 ayat 5 dan ayat 6 kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tidak boleh. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi, ketika Yesus mengutus murid-muridnya sebelum wafat dan kebangkitan, perutusan itu hanya untuk yang disebut di sini: eh, domba-domba yang hilang dari umat Israel, tidak ke Samaria. Orang Samaria itu setengah Yahudi, setengah bukan, apalagi kepada bangsa lain. Silahkan. Merasakan di balik kata-kata ini adalah mentalitas eksklusif gereja yang berlaku pada periode tertentu. Semangat eksklusif itu, sikap eksklusif itu pelan-pelan dibongkar, sehingga ketika Injil selesai, sikap eksklusif itu hilang. Yang muncul adalah semangat inklusif semua bangsa. Tentu saja kembali lagi, kalau Matius tanda petik ya menggunakan kata berani menampilkan semangat inklusif seperti ini, dia bisa membuktikan apa enggak dari perjanjian lama. Sekali lagi, Matius adalah orang yang faham betul mengenai Perjanjian Lama, dan ketika berdebat, berdiskusi dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya, argumentasinya yang paling meyakinkan ialah kalau dia dapat menunjukkan apakah Perjanjian Lama bicara mengenai hal ini. Nah, mengenai inklusivisme itu. Nanti bisa dibaca dari kitab Nabi Yesaya, bab 42 ayat 6. Saya bacakan kutipannya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia tidak disebut lagi kelompok eksklusif dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi argumentasi alkitabiahnya seperti itu. Ada perubahan sikap eksklusif ke inklusif. Perjalanannya panjang tidak tanpa soal tapi argumentasinya selalu begitu, yang dibuat oleh Matius. Kalau dia berbicara mengenai sesuatu pandangan yang baru, dia cari, dia temukan di dalam teks-teks Perjanjian Lama untuk mendukung argumentasi teologi yang mau dia sampaikan. Tentu, kalau kita mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku apalagi nanti kalau dilanjutkan dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan selanjutnya ini menjadi masalah besar dalam penafsiran khususnya di lingkungan gereja-gereja di lingkungan komunitas-komunitas yang menganggap ayat ini secara harafiah memahami secara harafiah kalau harus menjadikan segala bangsa murid itu kesimpulan praktisnya apalagi ditelanjutkan baptislah mereka ya siapapun harus dibaptis nah kalau dimengerti begitu itu itu bisa menjadi salah paham yang bisa mengakibatkan yang tidak bagus. Dalam kehidupan zaman sekarang, ketika masalah agama itu menjadi sangat sensitif. Kalau Yesus mengatakan kepada murid-murid, jadikanlah semua bangsa muridku, itu bisa dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, menurut kisah para rasul bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau dua ayat itu diparalelkan, disejajarkan, kisah para rasul bab 1 ayat 8 bisa membantu kita untuk memahami perintah menjadikan segala bangsa murid dan membaptis mereka dengan cara ini. Berbeda ya nuansanya ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi yang harus dijalankan oleh murid-murid itu adalah kesaksian kesaksian hidup. Jadi tidak ada kata-kata yang bernuansa memaksa. Tidak ada. Maka kesimpulan kita kalau Yesus yang bangkit mengatakan, Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak ada unsur paksaan di situ. Tidak ada. Perutusannya adalah menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, ketika orang memberikan kesaksian, banyak sekali cerita yang bisa disampaikan mengenai hal ini, kesaksian sederhana. Kalau orang memberikan kesaksian, dan orang yang melihat kesaksian itu menjadi percaya, itulah buah dari tanda petik menjadikan semua bangsa murid. Sekali lagi, kita mesti menghindarkan diri dari penafsiran yang sangat fundamentalistis harafiah. Apalagi kalau dibaca dengan ajaran gereja sekarang ini, konsili Vatikan II, tidak mungkin kita menafsirkan ayat ini secara harafiah. Menjadi saksi. Mungkin, sebagai selingan, saya cerita apa artinya menjadi saksi. Pada suatu hari, saya berkunjung ke salah satu paroki. Waktu itu, menjelang Natal, sehingga para calon baptis itu diuji supaya nanti bisa dibaptis pada waktu Natal. Saya ke pastoran dan Romo paroki tidak ada, dia sedang menguji. Nah, ketika kembali ke pastoran, Romo itu bercerita pengalaman yang ia jumpai waktu menguji, yang diuji, diuji ya. Adalah seorang bapak yang usianya sudah 70 tahun lebih. Romo itu bertanya, "Pak, mengapa Bapak ingin dibaptis ke dalam Gereja Katolik?" ujian lo ya. Tentu yang diharapkan karena ini ujian adalah kira-kira yang ada di dalam katekismus. Saya ingin dibaptis ke dalam gereja katolik karena saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Nah, kalau jawabannya seperti itu pasti lulus dia. Ya. Apa yang dijawabkan oleh Bapak Sepuh tadi dia menjawab begini, Romo. Saya itu senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Loh, aneh sekali kan? Ujian lo ini, ujian baptis. Saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Loh, apa yang Bapak selangi? Itu lo, Romo, kelihatannya rukun-rukun. Aneh bukan? Kelihatannya rukun-rukun itu baru kelihatannya. Kalau rukun sungguh-sungguh, alangkah kesaksian itu dahsyatnya. Itulah kesaksian, bahkan kesaksian yang diberikan tanpa sadar, pulang dari gereja bersama dengan uh, suami istri anak-anak itu kan biasa, tapi bagi bapak itu pemandangan seperti itu, pulang gereja, kelihatan rukun. Ternyata kesaksian yang menyentuh hatinya pasti di dalam dirinya bertanya-tanya apa yang membuat mereka rukun seperti itu. Nah, ketika mereka men ketika bapak itu mencari ketemunya di situ iman Katolik maka dia ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik. Jadi bukan memaksa orang Nah kalau jadi masuk gereja Katolik gampangnya seperti itu, ya kita bisa membuat macam-macam hal yang <laughs> yang bukan menjadikan semua bangsa murid, tetapi hidup yang baiklah. Itulah kesaksian, itulah isi dari perintah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadilah saksi sampai ke ujung bumi. Masih banyak cerita-cerita yang sesederhana itu yang dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Demikian juga perintah membaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tentu kalau dimengerti dengan cara yang fundamentalis ini ya, ya sudah membaptis semua orang masuk keluar rumah orang, enggak ambil pusing orang itu siapa, ya dibaptis. Tentu nanti dicelurit kalau begitu itu. Yang dibaptis tentu saja adalah orang-orang yang menerima kesaksian. Bukan semua orang, tetapi yang menerima kesaksian. Yang juga menarik adalah rumusan. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apa maksudnya orang yang menerima pengajaran kesaksian para rasul, kemudian mengungkapkan keinginan hatinya untuk dibaptis dan dibaptis, artinya orang itu secara simbolik lewat baptis itu dimasukkan ke dalam hidup ilahi. Susah membayangkan tetapi inilah iman kita. Ketika kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam kehidupan ilahi, diikut sertakan di dalam kehidupan ilahi. Harapannya supaya kita ini tidak hanya hidup sebagai manusia biasa tetapi manusia yang berproses menuju semakin serupa dengan Kristus. Tidak gampang ya. Mungkin istilah-istilah ini dapat membantu. Manusia itu kan suatu menjadi manusia itu kan suatu proses ya. Kalau yang yakin akan teori evolusi, manusia itu baru ada pada titik evolusi tertentu. Sebelumnya sesama kita atau saudara kita sebelum kita yang DNA-nya itu katanya 98% dengan manusia adalah gorila. Itulah yang disebut proses hominisasi, homo manusia proses menjadi manusia. Nah, ketika sampai titik di mana manusia itu jadi manusiawi itu hidupnya belum tentu manusiawi. Ada manusia yang lebih kejam daripada orang hutan. Maka ketika menjadi manusia ada proses menjadi semakin manusiawi. Istilahnya humanisasi menjadi semakin manusia. Tidak berhenti di situ. Menurut keyakinan iman Katolik masih ada proses yang seiring sejalan dengan itu. Yaitu namanya proses divinisasi. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. Saya kira pernah saya sampaikan di dalam salah satu percakapan seri-seri yang lalu, itu sangat jelas proses definisasi itu di dalam perayaan Ekaristi pada waktu perse persiapan persembahan imam ...mencampurkan air ke dalam anggur. Itu simbol. Simbol divinisasi. Tampak dari kata-kata doa... ...yang menyertai... ...moga-moga ya saya hafal sekarang... ...itu bunyinya begini. Sebagaimana dilambangkan... ...oleh percampuran... ...air dan anggur ini... ...semoga kami... Menjadi semakin serupa dengan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Semoga kami boleh mengambil bagian di dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Air itu adalah lambang kemanusiaan. Anggur adalah lambang keilahian. Air dicampurkan ke dalam anggur supaya kita manusia itu diikut sertakan di dalam kehidupan ilahi kealahan Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan ini. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah suatu perkembangan bukan hanya liturgi tetapi teologi yang panjang. Karena sebelumnya sebelumnya rumus baptis itu tidak seperti itu. Kalau kita melihat rumus baptis yang lebih tua dari itu, itu misalnya ada di dalam kisah para rasul bab 2 ayat 38 dibaptisnya tidak atau belum ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus tetapi pada ayat 38 Kisah Para Rasul bab 2 itu begini jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Ini tentu nanti urusannya urusannya bukan urusannya tapi sejarahnya yang ada di balik itu adalah sejarah perkembangan iman akan Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau perlu pada suatu ketika nanti kita bicarakan. Tapi melihat perbedaannya ya, di dalam kisah para rasul, pembaptisan itu rumusannya dalam nama Yesus Kristus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sementara di dalam Injil Matius, tercermin perkembangan gereja selanjutnya, keyakinan iman selanjutnya seperti itu. Masih belum selesai, karena apa? Karena perintahnya itu tiga. Satu, jadikanlah semua bangsa muridku, Tadi dalam arti tadi tidak ada paksaan baptislah konsekuensinya kalau di depan tidak ada paksaan membaptis juga tidak ada paksaan yang menerima kesaksian itulah yang dibaptis. Jadi tidak ada kristenisasi kasar-kasaran tidak ada di dalam gereja tidak boleh. Dan yang ketiga adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. ...yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mengajar... ...dan melakukan. Apa yang harus diajarkan... ...dan apa yang harus dilakukan? Yang diajarkan ya seluruh katekese dari... ...Injil Matius itu... ...kita ingat ada lima kotbah... ...semua tentang kerajaan Allah. Itu bahan-bahan... Pengajaran yang lengkap tentang Kerajaan Allah. Bab 5 sampai bab 7 disebut khotbah di bukit itu proklamasi Kerajaan Allah. Bab 10 perutusan untuk mewartakan Kerajaan Allah. Bab 13 perumpamaan tentang Kerajaan Allah. Bab 18 peraturan Kerajaan Allah dan bab 24 sampai bab 25 kedatangan kerajaan Allah. Itulah kata kese yang lengkap yang harus diajarkan. Tentu nanti kalau kita membaca Injil Matius kita bisa menemukan sendiri kira-kira ajaran mana yang menyentuh paling menyentuh hati kita itu bisa dicari sendiri nanti sambil membaca Injil Matius. Saya yang menunjukkan dua ayat yang menurut saya sangat penting untuk kehidupan iman kita. Sudah sering dikutip ayat-ayat ini, tetapi untuk meyakinkan diri bahwa ini penting, tidak ada salahnya dikutip lagi. Bab 9 ayat 13. bunyinya begini. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Dua kali kata-kata seperti ini diulangi di dalam Injil Matius bab 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi kata bukan ini menjadi penegasan yang dahsyat. Kalau misalnya kalimatnya saya ubah ya, yang ku kehendaki lebih adalah belas kasihan daripada persembahan. Nuansanya berbeda. Ini kata-katanya ekstrim, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Yang persembahan akan tetap diberikan, tidak se-ekstrim itu, tetapi untuk menegaskan bahwa pilihan ini penting. Maka dirumuskan dengan kata-kata yang sangat tegas, bukan persembahan. Kalau dibalik kata-kata ini, kita baca situasi pada zaman Matius menulis, kita semua tahu maksudnya. Maksudnya adalah ekstremisme, Farisi, ekstremisme sekolah-sekolah Yahudi pada zaman itu yang begitu detail omong tentang persembahan tetapi belas kasih itu tidak ada. Jadi kita bisa merenungkan ini itu seringkali kritik terhadap gereja Katolik gereja kita gereja di sekitar altar tidak ke pasar. Saya tidak begitu setuju dengan kata-kata itu ya, ya di altar ya di pasar, bukan salah satu memilih yang mana yang lebih penting, tapi bisa menjadi diskusi. Baik itu mengajar hal-hal seperti itu supaya iman yang diajarkan itu kemudian dijalankan. Kita mempunyai dua istilah yang berbeda yang pertama, mengungkapkan iman. Iman kita, kita ungkapkan di dalam doa, devosi, persembahan, dan sebagainya, tapi tidak cukup. Harus ada kata yang kedua: mewujudkan iman. Nah, itulah di dalam tindakan-tindakan belas kasih pemberdayaan. Apapun yang mewujudkan iman itu, sehingga masyarakat kehidupan bersama semakin damai, semakin sejahtera. Itulah perbuatan-perbuatan belas kasih. Baik, kita lanjutkan bagian yang terakhir dari perintah ini: adalah janji sesudah diberi tugas, lalu diberi janji. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa artinya ini? Perlu diingat, satu hal yang tidak jarang dilupakan: penyertaan Tuhan, penyertaan Kristus yang bangkit itu diberikan. Kepada gereja yang diutus, jadi dengan kualifikasi itu bukan tanpa kualifikasi. Maksud saya begini: kalau orang menghibur diri, orang yang malas menghibur diri. Lalu Tuhan menyertai, tidak benar itu. Tuhan tidak menyertai orang yang malas. Tuhan menyertai janjinya. Itu kepada gereja yang rela untuk diutus. Kualifikasi itu penting, meskipun kalau kita nanti sampai kepada perenungan lebih jauh, perutusan itu bisa sesederhana seperti yang saya coba ceritakan tadi, menjalankan tugas sehari-hari. Tapi nanti kita sampai ke sana mengenai penyertaan Tuhan. Apakah ada pertanyaan kita? Sejarah, katakanlah, penyertaan Tuhan itu bagi umatnya, sehingga penyertaan itu tidak hanya di sini, tetapi nanti kita lihat beberapa peristiwa ketika Tuhan menjanjikan penyertaan, lalu kesimpulan bisa ditarik dari situ. Yang pertama, kita lihat dulu perjanjian lama supaya lengkap bukan hanya perjanjian baru. Kitab Keluaran bab 3 ayat 10 sampai 14. Itu kisah Musa yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Allah perjanjian lama keluar dari perbudakan Mesir. Ayat 10 bab 3, Tuhan mengatakan begini, Jadi eng, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu perintahnya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi, Musa ragu-ragu lalu ditegaskan. Lalu firmannya, "Bukankah Aku akan menyertai engkau?" Ini awal sejarah pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan Mesir. Aku menyertai engkau. Teks pertama. Teks yang kedua, misalnya kitab Yosua bab 1 ayat 5. Saya baca ayat 5, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Yosua memimpin umat Allah perjanjian lama masuk ke tanah terjadi disertai yang terkenal nabi Yeremia ketika merasa dirinya tidak pandai berbicara masih muda pada waktu ia menerima perutusan Tuhan berfirman begini Yeremia bab 1 ayat 7 sampai 8 kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau dan seterusnya. Jadi, berdasarkan... Matius bab 28 ayat 20 didukung oleh ayat-ayat yang tadi saya sebut dari perjanjian lama sangat jelas penyertaan Tuhan itu dijanjikan kepada orang-orang yang rela diutus itu. Jadi kalau gereja mandek tertutup pada dirinya sendiri, ya gampangannya Kristus yang bangkit tidak menyertai gereja. Penyertaan itu diberikan kepada gereja yang entah dalam kesulitan apa, kemudahan apa selalu berusaha untuk mewartakan Injil. Janji diberikan kepada yang bergerak, yang menjalankan tugas Bukan pada umumnya, bukan tanpa kualifikasi. Jadi, misalnya, kan, kalau kita omong seperti itu, kita bayangkan gereja yang dengan segala macam proyek besar mewartakan injil, enggak seperti itu. Ketika seseorang beriman, saya para ibu bapak saudari-saudara sekalian mengunjungi orang sakit itu adalah kesaksian itu adalah cermin atau wujud gereja yang sedang bergerak melakukan sesuatu bukankah Yesus sendiri menyamakan diri dengan orang sakit kalau gereja bertumbuh. Kalau di keuskupan Agung Jakarta misalnya ada lembaga daya dharma, ada badan amal kasih Katolik, ada PSE, ada apapun aksi puasa pembangunan di paroki-paroki, itulah wujud gereja yang sedang bergerak melakukan sesuatu, mewartakan Injil, memberi kesaksian. Yang seperti itulah yang disertai oleh Kristus. Kalau anggota legio Maria diberi tugas mengunjungi orang sakit, itulah gereja yang sedang bergerak. Kalau ada wilayah yang menyediakan lagu-lagu untuk ibadah gereja, itulah gereja yang bergerak. Jadi, tidak. Berpikir mengenai hal-hal yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, penyertaan Tuhan dirasakan di dalam hal-hal yang sesederhana itu, yang seringkali memang kita tidak sadari. Bahkan, kesaksian itu dapat kita berikan tanpa kita sadar, seperti yang tadi saya ceritakan, pulang dari gereja, kelihatan rukun, kelihatan ternyata itu menjadi kesaksian yang menyentuh hati orang yang berada di dalam keadaan tertentu. Saya punya cerita satu lagi, saya ceritakan aja ya. Saya mempunyai seorang kawan senior saya, dia dulu sebagai imam itu menjadi pamong salah satu sekolah SMA katolik di daerah Jawa Tengah pada periode tertentu mau mengadakan pertandingan antar sekolah yang dia pimpin harus menginap di sekolah tanda petik lawan permainan itu. Mereka tidur di sana, teman saya itu pagi-pagi membangunkan anak-anak dan mengucapkan selamat pagi anak-anak, bangun sudah waktunya. Dah. Sekian tahun kemudian, Kawan saya itu memimpin perayaan negaristi. Datanglah satu keluarga muda, bapaknya, bapak muda itu bertanya kepada pastor. "Pastor, masih ingat saya?" "Tidak ingat, sudah lama dan banyak murid-muridnya." "Pastor, saya sekarang membangun keluarga Katolik." "Pastor, tahu sebabnya apa?" "Tidak ngerti." Waktu itu dia bercerita mengenai pengalamannya tidur di sekolah. Waktu itu pastor masuk ke ruang di mana anak-anak tidur. Pastor mengatakan selamat pagi anak-anak. Itu pastor yang membuat saya berpikir dan sekarang menjadi keluarga katolik. Masuk akal apa enggak itu? Tidak masuk akal, mah. Di, diucapi selamat pagi masa menjadi katolik karena itu. Nyatanya demikian karena anak itu ternyata adalah anak yatim piatu yang amat sangat jarang atau bahkan tidak pernah me, apa ya menerima ucapan seperti itu. Ternyata ucapan yang tanpa sengaja sangat biasa menggerakkan hati anak itu berproses mencari akhirnya mengambil keputusan. itulah yang namanya, Mengajar segala bangsa, menjadikan murid segala bangsa, membaptis, mengajar, melakukan tanpa paksaan apapun, tetapi karena tanda petik kebiasaan baik dari teman saya tadi mengucapkan selamat kepada siapapun, ternyata ucapan yang sederhana itu menggerakkan hati yang terakhir janjinya masih belum selesai karena janjinya adalah penyertaan itu sampai akhir zaman. Nah, apa yang mau kita bicarakan mengenai hal ini? Akhir zaman. Kenapa perlu sampai akhir zaman? Ya jawabannya sama seperti yang tadi kita uh, singgung. Yaitu karena gereja saat ini masih terus berada di dalam keadaan mendua. Sudah sejak awal, kan kita bicarakan, ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Di dalam Injil Matius, khas Matius, tidak ada di dalam Injil yang lain. Silahkan lihat bab 13 ayat 36 sampai 43 penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Markus tidak punya, Lukas tidak punya, Yohanes tidak punya. Kita semua spontan tahu ya bahwa ada lalang di antara gandum ada gereja, bagian dari gereja yang percaya dan menyembah, gandum. Ada yang lalang, ada yang ragu-ragu bahkan entah lebih buruk daripada itu lalang. Itulah situasi gereja yang real. Perumpamaan tentang pukat, bab 13 ayat 43 47 sampai 52. Sama. Ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Realitas gereja yang masih tanda petik mendua itu terus berjalan, terus berjalan. Tidak akan teguh berkomitmen kuat untuk terus berjalan. Kalau tidak merasa disertai oleh Tuhan, maka kenapa? Pertanyaannya, kenapa ditegaskan penyertaan itu sampai akhir zaman? Karena meskipun gereja sekarang seperti ini, pada waktunya nanti, ketika akhir zaman, kepenuhan waktu itu menjadi nyata. Datangnya Kerajaan Allah yang dalam liturgi itu kita rayakan, hari raya Kristus, Raja Semesta Alam, penutup tahun liturgi, simbol dari akhir zaman, kepenuhan waktu, kepenuhan keselamatan, semuanya akan menjadi gandum, semuanya menjadi ikan yang baik, semuanya menjadi baik penyertaan Tuhan tidak diperlukan lagi. Semuanya sudah baik menjadi kerajaan Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan. Dan senantiasa hari demi hari, tidak sekedar kadang-kadang. Di dalam dunia yang seperti inilah, gereja diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sebagai orang yang percaya. Jadi bukan hanya dunia yang mendua, tetapi duni, bukan hanya gereja yang mendua, tetapi keadaan masyarakat kita juga masih mendua. Dan bahkan kita tahu semua, merasa semua, kadang-kadang ilalangnya lebih jauh, lebih banyak daripada gandumnya. Kejahatan tampak lebih kuat daripada kebaikan. Tanpa penyertaan, tanpa keyakinan bahwa Tuhan menyertai, energi kita akan cepat habis. Tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, energi kita tidak akan pernah habis sampai pada waktunya ketika Allah menjadi semua di dalam segala-galanya. Sekali lagi, itulah yang kita rayakan. Tidak lama lagi pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Terima kasih. Selamat malam. Nanti kita lanjutkan. Kita telah menyimak bagaimana kuasa Yesus ditampilkan dalam Injil Matius dan bagaimana para murid memberi reaksi atasnya. Mungkin ini juga mewakili reaksi kita sebagai pengikut Yesus, kadang ragu-ragu, tapi juga menyembah. Saudara-saudara yang dikasih, kita akan berjumpa lagi pada program yang sama, Senin minggu depan malam, sesi ke-11. Tentang Rasul Petrus, menurut Injil, Injil selamat malam, sampai jumpa, terima kasih.